Dimanapun kalian berada, Mimin harapkan semua selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya ya, amin. Dan tentunya kita terus selalu happy terus dengan apapun keadaan kita. Nah, dengan ini semua balik lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa di sini Mimin akan bahas seputar artis idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bengek dan selalu bahagia ya dengan kesayangan kita ini. Siapa lagi kalau bukan Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken, dan Babang Tampang Rangga Azol. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini untuk segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terlebih dahulu gunanya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu update pada channel ini, dan juga tontonnya sampai habis ya guys, agar tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Tentunya kita di sini doakan saja yang terbaik buat Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken, dan Babang Tampang Rangga Azol. Mulai dari karya-karya mereka ini, semoga saja yang bercantik di Van Der Vaiken dan Babang Tampang Rangga Azol ini selalu ada job-job terbaru ya, mulai dari photoshoot, mulai dari mungkin dari project terbarunya. Kita sebagai fans harus lebih semangat lagi dan lebih kompak lagi buat dukung dua bucin kita ini, agar mereka ini bisa dalam satu paket terus dan bisa dalam kebersamaannya tentunya. Apalagi kalau kita sering kali melihat kekompakan dari Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken, dan Babang Tampang Rangga Azol ini, mulai dari mereka memainkan peran mungkin ya yang begitu kompak, tentunya kita sangat dibuat bahagia sekali dan sangat senang sekali bila selalu menyaksikan kekompakan dan kebersamaan dari Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken. Mulai dari mereka ini selalu bersama-sama terus, tentunya kita dibuat bahagia oleh kedua bucin kita, Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken, dan Babang Tampang Rangga Azol ini. Apalagi mereka ini selalu menampilkan uang yang begitu sangat unggul banget lah ya pokoknya. Siapa sih yang gak mengek dengan uang yang dibuat oleh kesayangan kita ini, Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken, dan Babang Tampang Rangga Azol ini. Mulai dari mereka ini mungkin dari lagi lokasi syuting nih yang gak bisa pisah sepertinya, selalu nempel terus. Maka kita doakan saja semoga mereka ini menuju jenjang yang lebih serius lagi ya. Meski mereka ini hanya mempublikasikannya hubungannya hanya sebatas teman, sebatas rekan kerja, kita tidak tahu hubungan mereka itu seperti apa. Kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan mendoakan dan menyupport yang terbaik saja buat kedua bucin kita ini tentunya, agar mereka ini bisa selalu bersama dan selalu dalam satu paket tersebutnya ya. Mulai dari paket sinetron, bukan hanya di sinetron saja, mulai di paket sinema, bukan di sinema juga, tetapi juga semoga mereka ini selalu satu paket juga di dalam duta. Kita tunggu saja kebahagiaan-kebahagiaannya nanti yang akan selalu ditampilkan dan akan ditampilkan oleh kesayangan kita ini, Nembeli Cantik Haiku, Van Der Vaiken, dan Babang Tampang Rangga Azol. Tentunya kita sangat dibuat bahagia dan sangat senang sekali bila selalu melihat kebersamaan dari kesayangan kita ini tentunya. Juga semoga kesayangan kita ini selalu memenangkan nominasi atau karya-karya mereka yang begitu the best lah ya, pokoknya patut buat kita cumi jempol. Karena mereka ini sebagai aktris pendatang baru dan aktor fan-fan lah, tentunya di sini adalah pasangan yang terbaik banget ya guys. Kita doakan saja agar kedua bucin kita ini bisa selalu sukses terus buat kedepannya. Oke, next guys, terima kasih banyak yang stay terus di channel ini dan juga tontonnya sampai habis. Semoga segini dulu yang disampaikan, dan jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari Mimin, Mina Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.